Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Palawan News with Humas Polda Sulawesi Selatan bersama saya Bribda Erika. Sobat Polri, penyebaran informasi kian masif di dunia digital. Kemudahan dalam mengakses internet dapat memudahkan pemberitaan hoaks dapat tersebar dengan cepat di dunia media sosial. Yuk ikuti langkah berikut ini agar tidak mudah terkecoh oleh pemberitaan hoaks di media sosial. Yang pertama, memverifikasi sumber sebelum percaya atau membagikan informasi apapun. Yang kedua, tingkatkan pemahaman tentang literasi media dengan mengenali tanda-tanda berita bohong. Yang ketiga, hanya mengakses berita dari sumber yang kredibel dan punya reputasi baik. Dan yang keempat, cari tahu kebenaran informasi lewat situs Cek Fakta. Nah, Sobat Polri, itulah tadi beberapa langkah-langkah agar tidak mudah terkecoh pemberitaan hoax di media sosial. Sampai jumpa di program Palawan News berikutnya dan salam presisi.